Nah, ini kita udah mulai mau uji coba. Soalnya tamunya udah datang. Munggah ya apa-apa ya. Oh. Makanya ndek iki kula selapak nunggu tamune sekalian. Nek campuran ngeten sing paling efektif ya Pak Muri. Nek campuran plastik yang ngeten iki mangke medale paling sae ngoten iki. Nggih, lek ngoten Pak. Nggih sami mawon sedaya niku Pak, dados pun plastik kresek niku wis kalau untuk warna nggih. Kurang Bu sami. Ya, tapi lah kalau plastik PPE yang murni bersih kering itu memang lebih bagus. Warna premiumnya kayak Pertalite. Oh, gitu. Hasil kualitasnya. Ya. Ini campur aqua-nya itu buat nopo-nopo. Buat nopo-nopo. Jadi ini PPE. Apa jadi ini campur nih jadi satu. Kita dipilah-pilah malah. Buat ini. Yang paling bagus Pak PP atau PE. Nek ngeten iki pinten jam ya? Kalau plastik kita nyuling PPPE Pak berarti itu sekitar 5 jam. Oh. Tapi kalau campur ada kresek atau apa itu bisa sampai 6 jam. Oh. Tergantung plastik Pak. Dan tergantung kualitas kadar minyak plastiknya. Kadar minyaknya pengaruh. Ya, pengaruh kalau plastik bekasnya minyak goreng itu. Nah, itu sebenarnya lebih bagus. Lebih bagus. Itu lebih bagus. Itu kadarnya banyak. Enggak kan ada bekas minyaknya enggak jadi masalah. Enggak jadi masalah. Lebih bagus ya karena lebih bagus. Itu untuk solarnya pelumasnya tambah lebih bagus. Kalau bekas kayak sampo, saset gitu. Nah, yang penting tidak plastik ya, plastik yang tidak mengandung aluminium foil. Yang dalamnya ada aluminiumnya itu, tapi itu dihindari dengan PET. Liter ya, 10 kilo premiumnya ya 2 liter. Solarnya berbandingan 5 tetesan premium solarnya baru 1 tetes.
nanti kan sudah mencapai 150 derajat Celcius, untuk premiumnya lebih besar. Nah, kalau yang 200, biasanya karena ini sudah selesai, tiga solarnya kayak mengalir, aneh kayak orang kencing. Oh, jadi salurannya satu solar satu premium. Ini kan. Iki lho. Nah, di sini solar. Ini solar. Ini minyak tanah. Oh, langsung 3 ya. Terus Pak, kalau untuk continue ya. Kan biasanya habis panas ini kan dia. Kita masukin lagi pemanasannya kan udah begitu lama. Itu lama cuma untuk membuka ya. Setelah habis selesai itu menunggu turun sampai 50 derajat Celcius itu baru dibuka, kendorin aja. Amit, kalau buka ini jangan sambil siapapun jangan sambil merokok paling buka. Karena seperti Pak Muryani juga pernah terjadi ketar kan. Semua sudah pernah saya alami. Jadi paling enggak di bawah 50 lah. Ya, di bawah 50 baru nanti kendorin. Ya. Jadi langsung nanti udah bisa dibuka, langsung dituang bisa. Akhirnya diambil dulu. Ya, lubangnya diambil dulu. Sisa pembakaran. Sisa pembakaran sini dan masukin ke lagi masuk. Tapi nek kamu memang mau gitu lah, mau coba. Kamu beri polis asuransi yang bagus. Kamu rokok. Oh, selesai. Ya nanti kan di training Pak. Nah seperti ini, setelah nunggu 1 jam 15 menit kapasitas yang 30 kilogram baru dia akan menetes. Nah seperti ini dia mulai netes pelan-pelan. Ini kapasitas yang 30 kg 1 jam 20 menit. Minyak tanahnya pun setara sama, tapi dia netesnya pelan. Suhu mencapai 75